terkait dengan yang ada tersangka perempuan. Ini kan adalah TKP curat, terutama di wilayah Kota Bogor. Bahwasanya untuk yang tersangka perempuan adalah perannya sebagai orang yang menggambar terlebih dahulu, jadi situasi. Menggambar situasi, kemudian lokasinya yang bisa rekan mereka untuk masuk melakukan kegiatan curat. Itu diberikan kepada eksekutor gitu ya, gambar dari itu. Nah, setelah berhasil, yang perempuan ini juga mendapatkan hasilnya berupa uang, sudah diberikan perhiasan untuk keperluan pribadi tersangka sendiri. Ini yang pertama kali atau yang sudah sekali kalinya? Kalau keterangan dari yang disampaikan adalah baru sekali. Baru ya. Tapi untuk kelompoknya sudah beberapa kali melakukan di tempat-tempat, terutama di toko-toko yang ditinggal ataupun kosong. Oh, ruko. TKP terakhir di mana tuh? TKP terakhir di Bogor Tengah. Toko bangunan. Ya. Dan uang hasil curian, kalau kemarin sempat mendapatkan uang adalah sekitar 8 juta, kemudian hasil kejahatan itu sekitar 5 jutaan, jadi total mungkin mereka mendapatkan sekitar 13 jutaan, kemudian digunakan untuk kebutuhan pribadi mereka. Ada yang diberikan perhiasan, ada yang diberikan handphone dan sebagainya. Malam hari. Mereka melakukan kegiatan lewat atap sekitar pukul 2 dini hari sampai 4 dini hari mereka melakukan kegiatannya. Karena di situ adalah area toko, jadi tempat dua toko sebenarnya yang dimasukin, tetapi yang berhasil diambil hanya satu toko aja. Dan ini yang perempuan ini dia di hunting sendiri nyari apa ada perintah dari ini gitu? Nah, mereka kan kegiatan sebenarnya pekerjaan mereka adalah sebagai tukang sapu, jadi mereka sudah tahu lokasinya, kemudian sudah ya intinya mereka sama-sama sudah mengetahui terutama di lokasi yang mereka jadikan sasaran. Oh, berarti sambil kerja dia sambil mantau? Tukang sapu jalanan yang dipekerjakan oleh pemerintah kota. Bukan, mereka kadang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.